Nomor 23, perhatikan pernyataan berikut tentang manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pernyataan yang berhubungan dengan manfaat inframerah adalah inframerah biasa digunakan untuk mengeringkan cap mobil ini benar. Kalau untuk memeriksa keaslian tanda tangan rasanya enggak. Ya, jadi ini enggak. Ya. Jadi untuk mengurangi populasi hama tanaman, ini ndak biasanya ini sinar radioaktif ya. Jadi untuk membuat mereka jadi mandul ya. Jadi ini biasanya sinar radioaktif, radioaktif ya. Jadi tidak untuk sinar infrared ya. Untuk menyembuhkan penyakit encok ini bisa ya. Jadi terapi biasanya untuk terapi encok, cacar ya. Untuk diagnosa karena pada dasarnya tubuh manusia ini menghasilkan sinar infrared. Nah, hanya saja mata kita itu tidak bisa melihatnya. Tapi dengan bantuan alat bisa. Ya, jadi dengan bantuan alat kita bisa melihat cahaya infrared yang kita pancarkan, dan daerah yang sakit biasanya akan berwarna lain ya, karena kan lebih panas ya daerah yang sakit itu, dan infrarednya intensitasnya lebih tinggi. Jadi kita bisa melihat misalnya kena kanker atau apa gitu, bisa dilihat pakai apa bantuan infrared. Infrared juga bisa untuk Google ya, bukan Google browser kita itu, bukan. Jadi apa ya, kayak teleskop night vision. Wah, tentara-tentara itu biasanya kalau di film-film itu ya, nah itu pakai Google atau alat bantu ya, kayak teleskop itu di wajahnya itu bisa melihat infrared sehingga bisa melihat dalam gelap. Nah, kalah kucing ya. Oke. Jadi apalagi ya? Oh, remote control. Ya, remote control ini biasa juga pakai infrared ya, baik itu untuk AC, untuk televisi ya. Nah, infrared ini memang nggak bisa kita lihat, tapi infrared ini bisa ditangkap oleh detektor di bawah TV ini ya, atau DVD atau apapun lah, bisa pakai infrared. Untuk transfer data sebenarnya bisa juga ya, untuk handphone, untuk apa, untuk foto satelit ya. Ini bumi dalam kondisi gelap pun permukaan bumi bisa difoto ya, kita lihat karena bumi ini juga memancarkan energi dalam bentuk infrared juga ya. Oke. Sekarang yang benar yang mana berarti? Ya 4 sama 1 tadi ya. 4 sama 1 berarti yang B. Baik, ini pembahasan untuk nomor 23.